Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Dwi dan Fitra. Jangan lupa subscribe ya guys. Guys, aku mau bikin tempe goreng pakai sajiku, tahu dan tempe goreng nih guys. Harganya seribuan nih. Ini untuk tempe 400 gram ya guys. Di petunjuknya nih, aku pakai 2 papan tempe ya. Langsung masukkan sajiku tempe gorengnya ke dalam wadah guys. Lalu tambahkan air 200 ml guys. Diaduk-aduk rata ya, biar larut. Lalu masukkan tempe-tempe yang udah diiris nih guys. Tempenya jadi segini pas udah diiris guys. Jadi satu piring masukkan ya guys ke dalam bumbunya. Biarkan di dalam tempat ini sama bumbunya sampai menyerap ya guys ya. Nih jadinya sebanyak ini guys tempenya tuh. Waktunya menggoreng tempe. Goreng tempenya sampai kecoklatan dan matang ya guys. Ini karena aku ngiris tempenya tipis-tipis guys, jadi cepet coklat nih digoreng. Sepertinya cepet mateng guys. Nih mateng guys tempenya yang tahap penggorengan pertama nih. Bagus ya warnanya. Goreng lagi sampai selesai ya. Nih, selesaikan menggorengnya. Dadada, tempe gorengnya udah mateng guys. Nih jadi satu piring pakai bumbu sajiku ya guys nih. Warnanya bagus ya, coklat-coklat. Kelihatannya crispy. Tapi ya nggak crispy-crispy amat kan guys. Bukan keripik tempe guys. Tapi ini bumbunya enak guys, gurih. Pokoknya rasa tempe goreng ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.